Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mensubscribe dan membunyikan loncengnya. Terima kasih banyak dan sudah menonton video saya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Dan tidak lupa teman-teman ngopi dulu, ngopi biar agak mantap sebelum kita mulai menanamkan pengambilan serut yang kemarin di hutan dengan posisi metode terbalik dengan tanah seadanya yang ada di sekitaran kita, misalkan di samping rumah, nggak pakai tanah yang kompos lah, jadi simpel, nggak susah. Tapi bagusnya juga pakai tanah kompos biar lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, pakai tanah yang di sekitaran rumah kita aja juga bisa. Sebelum kita memulai, ngopi dulu sebentar. Ngopi teman-teman. Teman-teman, sebelum kita menanam, kita sediakan tanahnya dulu. Ini tanahnya bukan tanah komposnya, ini tanah liat. Sama sediakan ini karung. Misalkan karungnya gede, kita potong-potong dulu secukupnya. Dan jangan lupa talinya untuk mengikatnya. Siram ya, kita siram dengan sepasang-pasangnya biar tanaman ini segar. Season yang kemarin yang pertama, season yang kemarin yang pertama yang setelah pengambilan dari hutan, sekarang sudah ditanamkan, tinggal menunggu hasilnya. Tunggu season-season yang berikutnya yang akan tumbuh dengan pucuk-pucuk di sininya atau di bawah atau di atas, terserah mau, misalkan mau diumpuk-umpuk ini minimal nanti daun-daunnya, kayak mau dicabang-cabangin kemana, terserah Anda yang menginginkannya. Dan para teman-teman, kalau misalkannya kita nggak punya untuk membeli tanah komposnya, kita bisa dengan tanah yang di samping rumah kita atau di belakang rumah kita, itu pun jadi. Tapi kalau yang lebih bagus lagi, pakai tanah kompos biar lebih bagus lagi tumbuhnya, cepat pengakarannya dan cepat tumbuh pucuk daunnya. Yang kemarin saya posisinya seperti biasa, penanamannya seperti ini ya, seperti biasa ya. Yang kemarin ini udah saya tanam, ini yang dapat yang kemarin sama yang ini, sama yang ini dulu. Posisinya tidak dibalikin, posisinya normal seperti biasa. Jadi seperti ini ya teman. Jangan lupa teman-teman
pencet tombol loncengnya biar saya terus membuat video sebanyak mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.